Kenapa kamu panggil dia Pak sih? Dia bos aku. Saya bismillah. Saya sih hanya mereview aja lagi. Pertama, tolong kebersihannya. Peralatannya pasca X sudah kerja, jangan namain taruh datuk-datuk di lokasi yang tidak tepat. Itu kan saya hanya mengulang lagi kebersihan terutama. Nah, terutama bagi yang merokok-merokok ini jangan buang semang pun rokok sembarangan ya, mohon maaf ya. Di lantai atau di mana jangan sembarangan, pakai asbak atau ya istilahnya bisa inilah dibuang dengan sempurna, jangan serakan. Nah terus nanti siang ada tamu yang minimal agak-agak rapi sedikit lah ya, walaupun apa namanya itu tetap apa adanya, tapi artinya lebih dari biasanya, lebih bersih, lebih apa namanya rapi tempatnya gitu. Alat-alat kerja atau contoh ini untuk mekanik, elektrik itu dicoba di review lagi, ini lagi coba di lebih di ini lagi. Karena kayak saya kemarin nyari apa ya, Sigma saya mana ini, Sigma biasanya di sini, ternyata nyelongsong di bawah. Nah itu kayak gitu. Ya intinya harus ada perubahan. Memang nggak bisa sekaligus, tapi tetap harus dilakukan. Karena tanpa kita melangkah itu kapan kita berubah? Nggak akan berubah. Ya tolong mas kita ya, nanti tolong di ini ya timnya ya. Terima kasih. Jadi saya itu aja. Kita silakan.